Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, Al-Mukarramun para tuan guru, yang saya hormati Bapak Direktur Bintang Polda Nusa Tenggara Barat, yang saya hormati Pak Kasrem, yang saya hormati Pak Kapolres Lombok Barat, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini yang bersama Pak Gubernur bisa hadir, bisa bersilaturahim dalam rangka kita bersama-sama mengharapkan, memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Tema silaturahim kita luar biasa, kolaborasi menuju NTB gemilang. Kolaborasi niki artinya gotong royong, Bapak Ibu sekalian. Gotong royong, saling perhatikan, saling peduli. Kolaborasi niki, yang ulangi, artinya ta'awanu alal birri wa taqwa, bergotong royong bersama-sama memperjuangkan kebaikan dan jalan ketakwaan. Gemilang ini artinya menuju kesejahteraan, menuju kebahagiaan. Pak Gubernur di NTB tujuannya itu NTB gemilang. Kita semua diajak untuk mencapai kebahagiaan kesejahteraan. Tuan Guru makin mengajak kita untuk bergotong royong untuk bisa menjadikan NTB ini masyarakatnya, provinsinya sebagai provinsi yang gemilang. Karena itu, mari Bapak Ibu sekalian, kita terus bersama-sama, kita terus bergotong royong, kita terus bisa saling bantu membantu. Insya Allah akan mudah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang muliakan, berikutnya, apapun yang akan kita kerjakan, apapun program yang sudah kita buat, insya Allah akan mudah tercapai. Kalau gotong royong, kalau kolaborasi, dan tentunya kalau tujuan dan niat kita baik. Jangankan kita manusia, hewan pun, binatang pun, apapun makhluk yang bernyawa ini, kalau dia bergotong royong, apalagi tujuannya baik, akan bisa dicapai dengan tepat. Apalagi kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang berakal, yang diberikan ilmu, yang diberikan hal-hal yang bisa mendukung tujuan itu, insya Allah semuanya akan bisa dicapai dengan tepat. Terima kasih Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Taisir yang telah berinisiasi menyelenggarakan acara ini. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.